Walaupun kita sudah berada di bulan Mei, kita bersyukur bahwa Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bisa menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terkhusus pada sore hari ini di mana kami mau memulai ibadah kami. Tolong berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhirnya Tuhan. Dan juga berikan kami roh dengar-dengaran agar kami bisa memuji dan menyembah. Dalam doa anakmu Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Haleluya. Siapa yang sudah siap memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Siap? Oke. Ya kalau sudah siap memuji nama Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Oh,
sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, kita yel-yel dulu. Ini apa nih? Petra Kids. Petra Kids, oke. Satu, dua, tiga. Petra Kids, yeah. Petra Kids, yes, yes, yeah. Kurang semangat kayaknya. Singer juga kurang semangat ini, bagaimana ini, oke. Ulang lagi deh, ulang. Petra Kids, yeah. Selalu
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Roh Kerajaan Surga. Kami bersyukur Tuhan buat saat ini. Kami bersyukur buat hadirat-Mu. Buat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami saat ini Tuhan sudah memuji, bersorak-sorak, menyembah Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan-Mu turun atas kehidupan hamba-Mu sehingga firman-Mu yang disampaikan didengar oleh setiap anak-anak dan mereka boleh lakukan dalam kehidupannya hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Wah, Kak Venus percaya bahwa setiap kehidupan kita, apapun yang terjadi saat-saat ini dalam kehidupan kita, kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik dalam dirinya kita. Ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Wah, sudah berapa lama ya Kakak Venas kembali lagi berdiri untuk memberitakan firman Tuhan bagi anak-anak, bagi sahabat Petra Kids saat ini. Puji Tuhan. Nah, di minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kita mengadakan Paskah. Wah, bagaimana? Pasti seru kan bagi yang menyaksikan Paskah, ibadah Paskah saat itu pastikan seru. Kakak Venus percaya pasti sangat seru ya. Karena ada drama, ada firman Tuhan, ada puji-pujian. Dan Kakak Venus percaya ya kita semua menikmati hadirat Tuhan. Nah saat ini di mana minggu ini Kakak Venus kembali lagi berdiri di tempat ini untuk menceritakan tentang firman Tuhan. Jadi bagi adik-adik yang ada di rumah, yang dimanapun kalian berada, mau di mobil menyaksikan ibadah saat ini, ya tolong dengarkan firman Tuhan ini dengan baik, ya karena firman Tuhan itu sangat penting dalam hidupnya kita. Karena tanpa firman, ya kita tidak bisa buat apa-apa. Tanpa firman, hidupnya kita ini akan selalu gelap. Nah, kalau kita hidup di dalam kegelapan, pastinya kita akan terus jatuh. Nah, makanya betapa pentingnya firman Tuhan ini dalam kehidupannya kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, tolong dengarkan firman ini dengan baik-baik, ya. Dan di sini Kakak Venas akan menceritakan bagaimana kisah daripada seorang penjalah ikan menjadi penjalah manusia. Wah, puji Tuhan ya. Kita buka dulu ayat firman Tuhannya kita yang Kakak Venus telah persiapkan di dalam Injil Lukas pasal 5. Injil Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Nah, Injil Lukas pasal 5 bagi yang adik-adik yang mau membuka firman Tuhan, minta tolong sama kakaknya, minta tolong sama mamanya, sama papanya ya untuk mencarikan Alkitabnya di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Oke, kalau sudah dapat jadi tolong perhatikan baik-baik ya. Jangan ada yang bermain. Supaya firman ini benar-benar kita simpan dalam hatinya kita dan kita lakukan dalam hidupnya kita. Puji Tuhan. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul yaitu Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Nah, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Hendak mendengarkan firman Allah. Nah, Pada suatu hari Yesus ada di mana? Di pantai saat itu. Nah, dan orang banyak mengikuti dia. Mengikuti siapa? Mengikuti Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan firman Allah. Nah,
Dan kedua dikatakan, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nah, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi, pada saat itu Tuhan Yesus ada di pantai dan dia melihat. Nah, di sana ada dua perahu. Nah, dan Tuhan melihat nelayan-nelayan sedang membasuh jalannya. Atau sedang membersihkan jalannya ya. Sedang beres-beres jalannya yang akan dipakai nanti malam untuk pergi mencari ikan. Nah, dan saat itu dikatakan ayat yang ketika ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahunya Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Dan saat itu Tuhan Yesus melihat ada dua perahu dan dia naik di salah satu perahu. Nah, Tuhan naik di salah satu perahu. Perahunya siapa? Perahunya si Simon saat itu. Nah, dan saat itu Tuhan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai. Nah, dia katakan, Simon, ayo tolak perahumu sedikit jauh dari pantai. Ya, supaya saya bisa melihat orang yang banyak ini dan saya bisa berbicara, mengajarkan tentang firman Allah bagi mereka. Nah, saat itu Simon melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tolak sedikit perahunya jauh dari pantai. Dan saat itu, lalu Tuhan duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, dan dari saat itulah ketika Tuhan Yesus sudah duduk di atas perahu dan dia mulai mengajarkan tentang firman Tuhan. Sama kayak Kakak Vena saat ini. Ya, mengajarkan tentang firman Tuhan bagi adik-adik yang ada di rumah. Nah, jadi adik-adik harus mendengarkan firman dengan baik ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus berbicara mengajarkan tentang firman Tuhan. Nah, dikatakan setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon. Ayat yang keempat ya. Setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon. Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan saat itu waktu Tuhan Yesus sudah selesai mengajarkan firman, waktu Tuhan Yesus sudah selesai berbicara bagi orang banyak yang ada saat itu, dan Tuhan berkata kepada Simon, ayo Simon, bawa perahumu jauh-jauh dari sini, kita pergi ke tengah-tengah laut. Dan Simon melakukan apa yang Tuhan katakan, ya. Dia pergi bersama Tuhan Yesus ke tengah laut untuk mencari ikan. Dan Tuhan katakan kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tetapi apa yang Simon jawab sama Tuhan Yesus? Ayat yang kelima, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Nah, saat itu waktu mereka sudah ada di tengah laut, ya, Tuhan bilang, ayo tebarkan jalamu, ya, lempar itu jalamu, kita akan menangkap ikan. Tapi Tuhan Simon katakan, guru sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Nah, ternyata saat itu sebelum Tuhan Yesus datang di tempat itu, ya, Simon dan teman-temannya itu sudah menangkap ikan waktu malam. Nah, dan waktu Tuhan Yesus datang itu sudah apa? Sudah siang bolong. Nah, jadi mustahil untuk mendapatkan ikan. Nah, tetapi dan saat itu karena Simon tahu bahwa yang menyuruh ini adalah Tuhan Yesus. Simon tahu bahwa yang menyuruh ini adalah orang yang penuh dengan kuasa. Akhirnya Simonlah lakukan. Ya, akhirnya Simon lakukan. Nah, ayat yang keenam dikatakan, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, dahsyat tidak? Dahsyat. Ya, bagaimana waktu sudah dua malam mereka mencari ikan tetapi tidak dapat apa-apa. Dan cara kalau kita mau pergi tangkap ikan saat itu ya, kalau kita mau pergi tangkap ikan, harus malam, tidak boleh siang. Itu sudah
sudah diharuskan ya. Kalau pergi siang-siang tidak akan dapat. Jadi nelayan-nelayan yang ada di pantai yang mau pergi cari ikan itu perginya malam, tidak ada yang pergi siang. Karena nanti malam baru ikannya banyak yang keluar. Tetapi saat itu mereka melakukannya pada siang hari. Nah, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap apa? Sejumlah sebesar ikan. Wah, akhirnya mereka mendapatkan begitu banyak ikan. Dan hampir, firman Tuhan katakan, hampir jala mereka mulai koyak. Karena saking besar-besarnya itu ikan yang mereka dapat, banyaknya ikan yang mereka dapat, akhirnya jalannya hampir robek, hampir koyak. Nah, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan saat itu, untung saat itu ada juga beberapa teman daripada Simon. Dan mereka bukan cuma satu perahu, ternyata ada juga teman-teman yang lain yang mendampingi mereka, ada beberapa perahu. Dan mereka panggil, ayo ke sini. Dan bawa perahumu ke sini. Dan mereka datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Wah, saking banyaknya ikan yang mereka dapat, perahu mereka hampir tenggelam. Coba kita bayangkan berapa banyaknya ikan yang mereka dapat sampai perahu yang besar hampir tenggelam karena diisi dengan ikan. Nah, dahsyat tidak perbuatan Tuhan. Nah, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah, waktu mereka sudah selesai mengangkat ikan itu, mereka sudah selesai membereskan ikan-ikan itu, mereka simpan di atas perahu, ya, mereka simpan di dalam perahu, dan Simon bilang sama Tuhan, Tuhan, pergilah karena saya ini orang berdosa. Jadi saat itu Simon tahu kalau dirinya itu tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kalau Simon ini layak untuk mengikuti saya. Ingat, Simon tahu kalau dia tidak layak untuk mengikuti Tuhan. Simon tahu kalau hidupnya itu penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran. Tetapi Tuhan tahu kalau Simon ini layak mengikuti dia. Dan akhirnya apa yang Tuhan katakan? Apakah Tuhan pergi? Waktu Simon bilang, pergilah Tuhan, jangan dekat-dekat dengan saya karena saya ini orang berdosa. Pergi Tuhan, jangan dekat-dekat dengan saya karena saya ini banyak salahku. Saya ini selalu memberontak di rumah. Saya ini selalu melawan sama orang tua. Saya ini selalu berbicara bahasa kotor. Saya ini selalu suka pukuli teman. Saya ini selalu suka berantem dengan adik saya. Tidak mau dengar-dengaran. Disuruh mama, ayo nak makan sayur. Tidak mau makan sayur, maunya ayam goreng. Dan dia bilang, pergilah Tuhan. Saya tidak layak untuk mengikuti engkau. Tetapi apakah Tuhan pergi? Apakah Yesus saat itu pergi? Tidak. Karena dikatakan di situ ketika. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat ke-10 dikatakan demikian juga. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon, kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Itu maksud daripada Tuhan saat itu. Tuhan datang ke tempat itu, Tuhan datang bertemu dengan Simon dan teman-temannya. Ternyata Tuhan punya maksud untuk menjadikan mereka menjadi penjala manusia. Bukan berarti penjala manusia ini kalau temannya kita lewat, kita lempar pakai jala. Bukan seperti itu. Temannya kita lewat, kita lempar pakai pukat, penangkap ikan. Bukan seperti itu ya. Artinya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, layak mengikuti Tuhan, dipergunakan Tuhan sebagai alatnya. Untuk apa?
untuk menjalankan tugas dan perintah daripada Tuhan Yesus. Yaitu hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Itu artinya. Artinya bahwa hidupnya kita ini bukan lagi hidup untuk bersenang-senang. Bukan lagi hidup untuk mengikuti hal-hal yang duniawi. Bukan seperti itu. Yang Tuhan mau kita sebagai anak-anak Tuhan diperalatkan untuk menjadi penjala manusia. Yang artinya kita mempertunjukkan bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup di lingkungan sebagai anak-anak Tuhan. Kita hidup di lingkungan harus bisa menjadi anak-anak yang terang. Memberikan contoh, memberikan teladan. Kalau saya ini pengikut Tuhan. Akhirnya kita bisa membawa teman kita ke gereja. Akhirnya kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan kepada teman-teman kita. Dan teman kita menjadi bertobat. Nah, ayat yang terakhir dikatakan. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat. Mereka pun meninggalkan segala sesuatu. Lalu mengikut Tuhan. Yesus berkata kepada mereka, pada murid-muridnya, belum diangkat menjadi murid. Pada Simon dan teman-temannya, dia katakan, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan kujadikan penjala manusia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita melakukan pelanggaran, kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita yang selalu suka memberontak sama orang tua, suka membantah papa dan mama, selalu suka berantem dengan kakaknya kita, suka berantem dengan adiknya kita, jangan takut. Maksudnya kita jangan takut untuk meminta maaf sama Tuhan. Tuhan pasti memaafkan kita. Tuhan pasti mengampuni kita. Jangan berpikir, ah saya mau begini terus. Pokoknya saya harus bisa lawan papa saya. Saya harus bisa membantah mama saya. Apa yang saya mau harus mama papa saya turuti. Harus mama papa saya belikan. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Jadi dari pembacaan ini, dari kisah ini, Kak Venas akan memberikan tema yaitu God's Calling. Yang artinya bahwa panggilan Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, bukan berarti nanti sudah besar, nanti sudah menjadi dewasa, nanti sudah menjadi orang tua, baru Tuhan pakai. Tidak. Baru Tuhan mau panggil untuk menjadi pengikutnya. Tidak. Masih anak-anak pun sudah bisa dipakai Tuhan. Amin. Masih anak-anak pun sudah bisa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ya. Mau di rumah, contohkan. Bagaimana itu Kakak Venas? Contoh yang di rumah, lihat papi maminya saat sedang sakit. Pergi doakan. Tuhan Yesus sembuhkan mamaku. Tuhan Yesus sembuhkan papaku. Cukup sederhana saja Tuhan pasti dengar. Dan Tuhan senang dengan anak-anak yang seperti itu. Kalau kita melakukan panggilan Tuhan. Jangan sampai nanti Tuhan datang yang kedua kali. Kita didapatinya tidak melakukan tugas sebagai anak-anak Tuhan. Akhirnya apa? Apakah kita akan masuk surga? Atau di tempat yang lain? Nah, kita tahu jawabannya masing-masing ya. Kalau kita menjadi anak yang baik, ya, kalau kita menjadi anak yang suka menolong, menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua, menjadi anak-anak yang selalu rajin, pasti tempatnya kita di mana? Kerajaan surga. Bersama-sama dengan siapa? Tuhan Yesus. Percayalah anak-anakku yang sama dikasihi Tuhan bahwa kehidupannya kita ini tidak ada yang sia-sia. Ya, Tuhan bisa memakai siapa saja. Mau anak kecil ke, mau orang besar, mau orang dewasa, Tuhan bisa pakai. Contoh yang sederhana saja, kita melayani Tuhan, kita samakan melayani orang tuanya kita. Kalau lihat papi maminya capek dari kerja, lari ambilkan air minum. Ini mami, minum dulu. Aduh papi ini capek dari kerja, pijit-pijit, terus istirahat papi. Atau suruh makan. Itu kita menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Akhirnya orang tuanya kita senang,
Orang tuanya kita tambah diberkati Tuhan. Karena rumah tangganya selalu hidup dengan apa? Damai, damai sejahtera. Akhirnya diberkati Tuhan. Akhirnya apa yang kita mau, mami papinya kita bisa belikan sama kita. Apa yang kita mau, Tuhan bisa berikan bagi kita. Karena kita mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Ya, sama seperti Simon. Seandainya saat itu Simon takut dan dia lari daripada Tuhan, tidak mau ikut Tuhan, apa yang terjadi? Ya, hidupnya Simon akan begitu-begitu saja. Tetapi karena Simon, ya Tuhan, saya mau jadi murid-Mu. Ya Tuhan, kalau memang Tuhan mau panggil saya untuk mengikuti Tuhan, saya akan mau. Akhirnya Simon mengikuti Tuhan, akhirnya Simon dipakai oleh Tuhan. Bayangkan bagaimana dahsyatnya ketika Simon ya dipakai oleh Tuhan. Satu kali dia berkhotbah, ya Simon Petrus, satu kali dia berkhotbah, dia menyelamatkan dia bisa memberikan menyaksikan kebaikan Tuhan. Satu kali dia memberikan firman Tuhan bagi begitu banyak orang, berapa orang yang bertobat? 3.000 banyaknya. Bukan 3.000 ikan, tetapi 3.000 manusia. Karena dia sudah jadi penjala manusia. Ya, kita juga bisa. Mau di sekolahnya kita, di rumahnya kita bisa. Mama saya tuh, Tuhan tolong. Saya bangun pagi, saya masih sehat. Saya bangun pagi, saya masih kuat. Tuhan Yesus tolong. Nah itu kita sudah menyaksikan kebaikan Tuhan. Amin. Adik-adikku yang sama dikasihi Tuhan. Jadi ayo kita sebagai anak-anak Tuhan memberikan dirinya kita. Ya Tuhan, saya tahu saya ini orang yang penuh dengan kesalahan Tuhan. Dan saya mau mengikuti Engkau. Saya mau memperbaiki kesalahannya saya. Saya mau memperbaiki dosa-dosanya saya. Dan saya mau mengikuti Tuhan. Dan Tuhan bilang, sini ikutlah aku. Akhirnya Tuhan memberkati. Akhirnya Tuhan memberikan kuasa. Apa yang kita lakukan selalu bisa. Apa yang kita kerjakan selalu berhasil. Ya, karena kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Inilah firman Tuhan yang Kakak Venas bisa bagikan bagi kita semua. Jadi Kakak Venas harap, sangat-sangat berharap. Ya, untuk adik-adik yang ada di rumah, dimanapun kita berada, lakukanlah panggilan Tuhan. Dengan bagaimana? Yaitu melayani Tuhan. Kalau kita bisa berdiri di sini melayani Tuhan, kita bisa bermain musik untuk Tuhan, kita bisa berdiri di sini sebagai pelayan, itu sebuah kasih karunia daripada Tuhan. Itu sebuah kasih karunia daripada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan apapun itu yang Tuhan mau. Kita harus bisa melakukan apapun yang Tuhan suruh dalam dirinya kita. Terutama yaitu hidup untuk saling mengasihi. Mengasihi orang tua, mengasihi saudara-saudaranya kita, mengasihi teman-temannya kita. Ya, selalu melakukan kebaikan sampai Tuhan Yesus datang. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita berdoa, ya, sebelum kita berdoa, kita angkat pujian. Bapa, Engkau baik. Ayo, semuanya simpan Alkitabnya dengan baik, ya. Persiapkan dirinya kita untuk datang kepada Tuhan. Kasih Tuhan, angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, Bapa, Engkau baik. Puji Tuhan. Bapa, Engkau
Jari ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, Bapa Engkau baik. Bapa Engkau baik, yes Tuhan. Bapa Engkau baik, Kau selalu baik kepada. Mari datang sungguh-sungguh sama Tuhan. Amin Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta. Kami percaya Tuhan, kami sungguh percaya ketika kami memuji Tuhan, ketika kami menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun atas kami. Tuhan, kami percaya Engkau menyempurnakan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar, itu boleh kami simpan dalam hati kami. Dan kami taruh dalam pikiran kami, kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Sempurnakanlah firman-Mu Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Ada yang sama dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan, kita berdoa. Kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini Tuhan kami bersyukur kepada-Mu. Di mana Tuhan sudah memberkati setiap kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk beribadah kepada-Mu. Sekalipun masih melalui online Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Engkau akan selalu berhadirat bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami Tuhan. Sehingga pemberitaan firman-Mu boleh selesai dengan baik. Meteraikanlah firman-Mu itu Tuhan bagi setiap kehidupan anak-anak yang sudah mendengarkan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang taat. Menjadi anak-anak yang mau mengasihi akan Tuhan. Yang mau mengasihi orang tua mereka. Yang mau untuk saling menolong Tuhan. Yang mau untuk dengar-dengaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih. Ada yang sama dikasih Tuhan, angkat tangan-Mu kepada Tuhan. Kita berdoa bagi bangsa kita ini. Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Bapa. Sekalipun saat ini Tuhan, setiap ibadah-ibadah Tuhan, untuk setiap anak-anak
masih dibatasi Tuhan, masih melalui streaming. Tuhan, kami berdoa, kami percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu menyertai, memberkati bangsa kami Indonesia ini. Memberkati Tuhan, setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada Tuhan, sekalipun mereka masih belum diperbolehkan untuk datang beribadah di gereja. Tuhan, kami berdoa, kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya jika Tuhan mengizinkan, oh Bapa dalam kerajaan sorga, suatu saat nanti, jika kehendak Tuhan, biarlah gereja anak boleh dibuka kembali. Dan setiap anak-anak Tuhan boleh datang kembali di tempat ini Tuhan. Merindukan akan Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Terima kasih, kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia. Tuhan mengasihi kota kami, kota Makassar, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya apa yang menjadi doa-doa kami, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh Bapa dalam kerajaan surga, hambamu berdoa bagi setiap anak-anakmu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu, yang sudah beribadah saat ini. Biarlah Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan tahu apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang saat ini mereka lakukan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan akan membuat mereka selalu menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hikmat-Mu, kebijaksanaan Tuhan, pewahyuan-pewahyuan Tuhan, kepintaran Tuhan selalu turun atas kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang tua mereka Tuhan yang mendidik mereka juga Tuhan berkati di dalam bisnis pekerjaan mereka, apapun itu Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, biarlah mereka boleh mengajar anak-anak mereka, mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, biarlah kekuatan dan kesehatan Tuhan terus anugerahkan bagi setiap kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa Tuhan, bagi setiap anak-anak yang berulang tahun di dalam bulan ini, oh Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah apapun yang mereka minta, apapun yang mereka butuhkan saat ini, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Umur yang panjang, kekuatan dan kesehatan tetap Tuhan berikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kehidupan mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi bertumbuh, menjadi anak-anak yang dewasa, menjadi anak-anak yang semakin hari semakin takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anakmu, bagi setiap kami yang sudah melayani di tempat ini juga, Tuhan berkati semuanya. Kami percaya apapun yang kami lakukan, semuanya hanya mempermuliakan akan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat-berkat daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kita semua, diberkatilah orang tuanya kita, diberkatilah pekerjaannya kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan membuat berhasil. Diberkati ketika kita keluar, ketika kita masuk, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah menjadi doa kami Tuhan, biarlah berkat-berkat Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Kehidupan kami terus ada di dalam tangan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Wah, firman yang luar biasa ya, diceritakan oleh Kak Minas. Dan juga ada yang di rumah yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita juga harus ingat bahwa Tuhan selalu ada buat kita. Kita juga harus hanya berdoa buat kita, buat orang tua kita, buat keluarga kita, buat gereja kita, sekolah kita. Dan yang paling penting, kita juga harus berdoakan buat bangsa kita Indonesia. Nah sekarang kita sudah selesaikan ibadah kita. Sampai jumpa.